Sorry, gue gak ada waktu. Permisi. Elsa mana? Elsa udah pulang tadi, katanya kurang enak badan ya. Kenapa aku merasa ada yang aneh ya? Mama kok habis Elsa datang mukanya beda? Elsa juga pulang begitu aja, gak pamit sama aku. Apa mereka bertengkar lagi? Enak? Kuenya enak, Ma. Lagi hamil gini, ngerjain apapun jadi gak boleh. Aku jadi bosen. Mama kenapa? Gak apa-apa sayang mama. Cuma bosen aja karena mama kan gak boleh ini, gak boleh itu. Jadi mama gak tahu mama mau ngapain. Biar mama gak bosan, gimana kalau mama temenin aku naik sepeda? Gimana? Boleh, mama temenin ya. Juga. Siapa sih? Syukurlah. Pak, pas banget datangnya. Iya, Ren. Akhirnya kita berhasil. Cowok ini kan yang di Pandora Cafe waktu itu. Apa kalau foto itu bisa jadi bukti? Kok dia bisa ada di sini? Selamat sore. Saya Aldebaran Alfahri. Saya ipar dari Elsa Anindita. Saya perlu bicara dengan Anda. Mama satu-satunya harapan gue. Orang yang bisa bantu gue. Tapi sekarang dia gak peduli sama gue. Mama udah gak ada di pihak gue lagi. Mama jahat. Mama jahat. Thank you.
bisa kayak gini, gue gak bisa, gak boleh. Gue gak boleh larut dalam kesedihan. Gak akan ada orang yang bisa bantu gue kalau bukan diri gue sendiri. Kalau mama gak bisa bantu, gue akan cari tahu sendiri. Gue gak boleh nyerah. Dan gue gak mau dijeblosin lagi ke penjara. Gue harus tanya Mbak Andin. Dia ngobrol apa aja sama Rafael. Ini tuh bener-bener ya, kenapa gak diangkat sih teleponnya? Oke, sabar-sabar. Gue harus telepon Rafael. Elsa. Halo, Sa. Halo, Kak Rafael. Minal aidin wal faizin ya, Kak. Sama-sama, Sa. Maaf lahir dan batin juga ya. Iya, Kak. Kak, maaf. Lagi sibuk nggak? Kita bisa ketemuan nggak? Ada apa nih? Tumben banget Elsa ngajak ketemuan gue. Apa ada hubungannya ya sama Ricky? Gue lagi nggak sibuk kok. Kalau lo mau ketemuan, ayo. Lo mau ketemuan di mana? Oke, kita ketemuan di Stanford Coffee ya. Oke, gue jalan sekarang ya. See you. Oke, see you. Ayo Elsa, lo harus dapat informasi dari Kak Rafael. Tapi sayangnya gak ada yang pengen gue omongin sama lo. Tolong, ini sangat penting soalnya. Sorry, gue gak ada waktu. Permisi. Jangan ribet jadi orang. Dan jangan pernah ikut campur urusan gue. Aduh Ren, itu kamu bantuin bos kamu. Kasihan itu dipukul sama Ricky. Mau tunggu di sini ya. Kamu ke sana. Si Elsa ada masalah apa sih? Kenapa semua anggota keluarganya pada kepo banget? Sial nih orangnya! Turun! Turun. Jangan sampai saya pakai kekerasan di sini.
lo apa? Mau ngomongin apa? Ngomongnya nggak di sini. Kita ngobrol di tempat lain. Mama tetap tunggu di sini ya. Aku mau ikutin Pak Al sama Riki. Tapi kamu hati-hati, Ren. Iya, Ma. Mama jangan khawatir ya. Aku bisa jaga diri kok. Iya. Yang penting Mama doain aku. Iya, okay. Ya, hati-hati, Ren. Kita mainin dulu. Aman? Kekencengan? Enggak? Mainnya pelan-pelan ya. Ayo, Rena bisa? Bisa. Satu, dua, hup. Wih, bisa dia. Dia bisa. Pelan-pelan, sayang. Sayang, sayang, bisa. Ayo, bisa enggak? Mama dorong, mama dorong. Awas. Lagi, lagi, lagi. Iya. Hati-hati, pelan-pelan, sayang. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Awas, Rena, Rena, Rena. Ada mobil beloknya kiri. Bu Andin lagi hamil, ngapa lari-lari? Bahaya ini kalau nggak diingetin. Aduh, oh sayang. Bu Andin, Bu, stop Bu. Bu Andin, stop. Kenapa sih? Bu Andin, mendingan Bu Andin duduk aja di situ. Biarin Uya yang gantiin, nemenin Non Rera main sepeda. Loh, kenapa emangnya? Aduh, Bu Andin, Uya ngilu ngelihatnya. Takutnya Bu Andin kecapean, kan Bu Andin lagi hamil. Mendingan Bu Andin duduk aja di situ. Emang gak kasihan sama bayinya? Iya, gak apa-apa. Ini kan cuma nemenin Rena, aku pun juga pelan-pelan. Insya Allah gak jatuh, aku juga hati-hati. Non Rena, biarin Uya yang gantiin ya. Yuk, yuk. Ya Allah, nih orang-orang di sini kenapa sih? Ayo, ayo, iya, iya, Non Rena pintar banget. Ayo, belok kiri, Non Rena. Iya. Masa aku cuma disuruh duduk doang sih? Ya bosen dong ngapa-ngapain. Permisi, paket. Ya, Pak. Oh ya, ini paket ya? Iya, Bu. Untuk siapa? Ibu Rosa. Ibu Rosa. Oke, nggak mati Pak Senter. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Ibu.